Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Pangeran Sigit Bex. Hari ini kita sedang mengunjungi Pasar Tanah Abang. Kita akan melihat Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok F. Seperti apa Blok F Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat ini pemirsa? Tetap ikuti terus di YouTube Pangeran Sigit Bex. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke pemirsa, kita telah sampai di pintu masuk Blok F Pasar Tanah Abang. Seperti inilah pemirsa pintu masuk menuju lokasi parkir di Blok F Pasar Tanah Abang. Di sini kita harus membelah beberapa penjual yang ada di Pasar Tanah Abang ini pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan sampai di Blok F Pasar Tanah Abang. Cukup menguji keterampilan masuk di lokasi ini pemirsa. Kita harus hati-hati dan pelan-pelan karena banyak sekali penjual dan pembeli di sekitar lokasi ini. Thank you.
Setelah tiba di lokasi ini, kita akan melewati jalan yang berputar untuk kita naik ke atas menuju lokasi parkir Blok F Pasar Tanah Abang. Seperti inilah pemirsa, jalan berputar dengan arah ke atas. Kita harus hati-hati karena jalan ini modelnya seperti lingkaran pemirsa, dan ini akan membawa kita ke Blok F Pasar Tanah Abang. Dan inilah pemirsa, akhirnya kita telah sampai di lokasi parkir Blok F Pasar Tanah Abang. Bisa kita saksikan bersama, di sebelah kanan kita ini adalah untuk tempat parkir sepeda motor, dan di sebelah kiri kita bisa kita saksikan banyak sekali tempat orang menjual makanan dan minuman. Kita bisa menikmati makan dan minum di Blok F ini. Di sini banyak sekali menu-menu makanan yang disajikan, lengkap dengan berbagai macam sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Inilah pemirsa, kita belok ke kiri dan kita akan masuk di lokasi parkir Blok F khusus untuk mobil. Seperti itulah pemirsa, parkir mobil di Blok F Pasar Tanah Abang. Selanjutnya kita akan turun lagi menuju ke pintu masuk di Pasar Tanah Abang. Kita akan melewati lagi jalan yang berputar dan kita akan sampai di bawah setelah melewati 4 lantai pemirsa. Kita menuju ke bawah pemirsa, menuju ke pintu masuk Pasar Tanah Abang. Inilah pemirsa, sesampai di lantai bawah Pasar Tanah Abang, kita akan melewati lagi beberapa penjual dan pembeli yang
cukup padat pemirsa di pasar Tanah Abang ini, sehingga kita perlu hati-hati untuk melewati di lokasi ini karena di sebelah kanan dan sebelah kiri kita banyak sekali penjual pemirsa, dan ini cukup menguji keterampilan kita. Kita akan lanjut untuk keluar dari pasar Tanah Abang. Sesampai di sini masih perlu berhati-hati lagi pemirsa karena sepanjang jalan ini masih banyak sekali di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita beberapa penjual yang memadati jalan menuju pintu keluar ini pemirsa. Dan ini bisa kita saksikan tiap hari di pasar Tanah Abang. Puji syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa keluar dari pasar Tanah Abang ini pemirsa setelah kita melewati
lokasi di Pasar Tanah Abang ini yang cukup padat oleh beberapa penjual dan pembeli. Demikianlah pemirsa review kita di Pasar Tanah Abang. Telah kita saksikan bersama lokasi parkir Blok F di Pasar Tanah Abang. Bagi pemirsa yang tertarik untuk melihat langsung Pasar Tanah Abang ini, dapat mengajak keluarga untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di tempat-tempat belanja lainnya. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you.